nya 12, C nya 9, D nya 10. Okey, begitu juga dengan 2014 sehinggalah 2019 ya anak-anak tengok. Okey. Jawapannya adalah seimbang, tetapi pastikan seimbang macam mana ya. Dia bukanlah 10 10 10. Okey. Okey, jadi kita lihat. Okey. Ada yang tahun 2015 A nya 10, B 10, C 11, D 9. Ya, 2016 10 10 11 9. Okey. 2017 10 9 11 10. Jadi, pastikan pilihan jawapan, jawapan anak-anak tidak lebih daripada 12, tidak kurang daripada 8. Maksudnya, okey, jawapan satu pilihan tu A, mesti jangan lebih daripada 12 dan jangan kurang daripada 8. Okey, bila dah habis jawab, anak-anak kira jumlah jawapan. Okey, cuba kira kalau A, katakanlah A dah 13. Tadi kata tidak lebih dari 12. So 13. Kalau tuan tengok jawapan A tu sampai 15, bermakna ada soalan yang anak-anak salah pilih jawapannya. So okey, semak balik, betulkan balik jawapan tersebut ya. Okey, kita teruskan. Okey, ini ya. Tidak mengulang jawapan yang sama sebanyak 3 kali. Apa buktinya ya? Cuba tengok tahun 2016. Soalan nombor 1 jawapannya B, 2C, 3D, 4C, 5A. Okey, tengok betul tu lain-lain. Okey, nombor 6D, 7A, 8A. Okey, cuba lihat soalan nombor 7, nombor 8, nombor 9 dah D. Okey, nombor 10C, nombor 11B, 12A, 13C, 14A. Okey, cuba tengok nombor 17, nombor 18, nombor 19. Ada 3 sederet C, maknanya berturut. Anak-anak tidak boleh memilih jawapan tu berturut-turut lebih daripada 3 kali. Okey, cuba lihat soalan 2015. Okey, pun sama juga. Okey, soalan 11, soalan 12B, 13 dia A semula. Okey, maknanya tidak berturut-turut sebanyak okey 3 kali. Ya, maknanya kalau 11B, 12B, 13B itu kita kata kebarangkalian betul untuk kamu adalah lebih tinggi. Okey, cuba lihat juga 2013 pun sama. Okey, 8 nombor 8C, 9C, 10A, 13C, 14C, 15D. Okey, 18B, 19C, 20B. Okey. Jadi cuba lihat ya susunan jawapan. Okey, janganlah pilih 1 sampai nombor 5 kamu buat jawapan kamu tu A. Kemudian nombor 6 sampai nombor 10 pilih pula B sederet ya. Okey, sebab di situ kalau kita tengok kertas UMR dia ada 5 5 5 ya. Okey, baik, kita teruskan buat latihan. Yang dah dapatkan ataupun dah print soalan, kamu boleh cuba-cuba santai-santai buat latihan ini. Okey, baik, cuba lihat. Antara berikut yang manakah? Okey, siapa nak join menjawab, kamu boleh pergi kelas point sebenarnya ya. Kelas point, kamu type kelas point, kamu pergi kelas code 92170. Kamu pergi type kelas point. Kalau nak join lah ya, kamu boleh tekan kat situ ya. Okey. Kodnya 92170. Tak apalah kalau tak nak join pun tak apa. Kamu boleh. Okey. Antara berikut yang manakah ciri negara bangsa alam Melayu? A. Rakyat. Ekonomi. B. Ekonomi. C. Kemakmuran. D. Kepelbagaian kaum. Ada yang join alam Melayu. Okey. Tekan kelas point, cari kelas point 92170. Okey. Baik, kita lihat berapa orang yang jawab A, berapa dua orang je yang join. Okey, nanti soalan seterusnya anak-anak boleh join lah. Kelas point, type kelas point, type code 92170. Okey, ada yang jawab A seorang. B tak ada, C seorang, D pun tak ada. Okey, kita pergi tengok jawapannya. Okey ya. Baik, jawapannya ialah A. Okey, menggunakan tips tadi, ada 6 tips yang cikgu bagi caranya. Antara berikut yang manakah ciri negara bangsa alam Melayu. Okey, kenapa B, C, D tu salah? Ekonomi ialah aktiviti. Ya. C, kemakmuran, kesan. Okey, D, kepelbagaian kaum.
Okey, orang Melayu sahaja dalam alam Melayu sebagai warga negara. Masa ni, zaman ni, ya ingat time frame ya. Time frame pun kamu kena tahu keberbagaian kaum. So, kamu dah tahu D tu salah, B tu lagi-lagilah salah. Dia tanya ciri negara bangsa. Ekonomi tu aktiviti. C itu kesan. So, yang tinggal ialah rakyat. So, pilihan kamu ialah rakyat. Okey, baik. Kita pergi soalan seterusnya. Boleh join. Dah ada 9 orang. Bagaimanakah kemunculan sesebuah kerajaan berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? A. Penggubalan undang-undang. B. Pengiktirafan wilayah naungan. C. Kewujudan raja yang berdaulat. D. Kemunculan golongan pembesar. Okey ya. Masa satu minit. Okey, macam kamu nak jawab peksa lah ya. Mesti satu minit saja untuk satu soalan. Satu minit lebih lah, 1.2 minit. Lebih pada tu, kalau tak dapat jawab, kamu pergi kepada soalan seterusnya. Dekat chat saya tak nampak. Boleh bagi tahu lah. Okey. Nama jawab kat mic ni. Okey, jawab A tak ada, B 2 orang, C 7 ya, 7 perpasan. Ada yang jawab kat mic ya. Okey. Baik, kita tengok jawapan sebenarnya. Okey, bagaimanakah kemunculan sesebuah kerajaan berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? So, anak-anak tahu bab satu, subtajuk ciri negara bangsa. Bagaimanakah, okey, kata tugasnya bagaimanakah kemunculan sesebuah kerajaan berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okey, jawapannya ialah C, kewujudan raja yang berdaulat, raja ya. Kerajaan. A, penggubalan undang-undang. B, pengiktirafan wilayah laungan. Okey, itu ciri ya. A dan B itu ciri. Okey. D, kemunculan golongan pembesar. Okey ya. Itu ialah sistem pentadbiran. So, soalannya tanya bagaimanakah. Jadi, kamu dah tahu A dan B itu undang-undang, wilayah laungan, ciri ya. Jadi, jawapan yang tinggal ialah C. Okey, soalan seterusnya. Apakah ideologi perjuangan yang dipropori oleh Dr. Sun Yat-sen dalam kebangkitan nasionalisme di China ya? Okay, A, sistem diktator. B, 3 prinsip rakyat. C, raja berperlembagaan. Dan D, demokrasi berparlimen. Okay. Kamu jawab apa je? B. Okey, 4 saat, 3, 2, 1. Okey, time's up. Okey. A seorang, B 17 orang, C okey dan D 2 orang. So kita lihat apakah jawapan yang betul. Okey. Okey, jawapan B tadi ramai. Alhamdulillah ramai yang jawab dengan betul. So, ramailah ya anak-anak di PPD Hulu Langat ni. Kertas satu dia, okey. Ramai yang jawab B, betul ramai. Okey, jadi kita lihat tadi guna macam mana nak tahu guna tips tadi bab 2 ya. Okey, perkembangan nasionalisme di Asia ya. Itu subtajuknya. So soalannya ideologi. Apakah ideologi perjuangan yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen? Okey, kanak-kanak ya. Ini apakah ya? Okey, jadi pengetahuan. Sekadar menguji anak-anak tahu, faham atau tidak tentang nasionalisme di China. Okey, jadi A, sistem diktator. Kamu dah tahu ya, diktator, zalim. Okey, ini perjuangan Dr. Sun Yat-sen di China.
Okey, B, tiga prinsip rakyat. Okey, katakanlah tak tahu betul ke tidak, pergi raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Kamu belajar yang ni, cikgu kamu pun pernah bagi tahu. Ini raja berperlembagaan hanya di Malaysia. Demokrasi berparlimen juga kamu belajar sebab kita belajar sejarah Malaysia sahaja ya, yang banyaknya. Okey, jadi kamu tengok A pun dah salah tadi, C dan D kamu dah tahu. So, tinggallah B, tiga prinsip rakyat. Nah, itu cara nak kata kamu nak tembak semasa peperiksaan ya. Okey, kalau yang dah biasa jawab, okey tu dia tahu senang ya. Dia tengok soalan, dia dah pilih jawapan. Jadi dia tak payah nak guna tips-tips tu. Cikgu bagi tips ni, ketika kamu confuse, semasa menjawab tak tahu mana satu ni, macam semua jawapan je, macam tak ada jawapan je. So gunalah tips yang cikgu ajar tadi. Okey ya. Baik, jadi yang ni cikgu tak pergilah. Dah tak buat lah, okay? Sebab kelas point ni cikgu guna yang free. Jadi dia hanya boleh untuk 5 slide saja. Jadi hanya ada 5 slide. So dan yang boleh masuk hanya 27 orang sahaja sebab mean free. Kalau berbayar baru boleh ramai ya. Okey, jadi apakah tindakan anda sekiranya turut terlibat dalam pertubuhan-pertubuhan Melayu sebagai tindak balas, okey ya, menentang Melayan Union. Okey, ni santai-santai. Okey, apakah jawapannya? Menganjurkan demonstrasi, menghantar telegram ke London, melancarkan revolusi bersenjata, mengemukakan kes MU ke Mahkamah Tinggi England. Okey, tengok ya. Ini adalah apakah tindakan anda? Tindakan anda sekiranya turut terlibat dalam pertubuhan Melayu sebagai tindak balas menentang Malayan Union. Tindakan anda. Anda tu siapa? Rakyat. So ingat balik ya, penentangan Malayan Union dilakukan oleh raja dan rakyat. Anda tu, anda tu kita. Kita tu ialah rakyat. So apa agak-agak jawapannya? Ada yang jawab tak? Okay, ada yang jawab. Okay, yang ni cikgu tak guna dah class point. So kita tengok apa jawapannya. Okay ya, latihan. Oh, tak boleh bergerak pula. Okay, apa jawapannya? Okay, jawapannya ialah menganjurkan demonstrasi ya sebagai rakyat. Kalau B tu menghantar telegram, itu dah raja. Sedangkan soalannya tanya anda, okey, oh dia lambat. Okey. Jadi tengok bab 4. Okey ya. Jadi jawapannya A, Nur Asyira, betul ya, menganjurkan demonstrasi. Okey, bagus. Okey, Nur Fatin, Izura A. Okey, baik ya. Guna tip tadi, tindakan anda bab 4 tajuk Melayan Union. Okey, tindakan anda tindak balas ya, menentang Melayan Union. Okey, B, menghantar telegram, itu raja. Okey, revolusi bersenjata. Kalau revolusi bersenjata, ini kalau tajuk komunis, tajuk apa bab 2, okey. Perang dunia tu ya. Okey, jadi kamu tinggal B tu dah salah. So C pun kamu dah tahu, revolusi Melayu Union, kita, orang Melayu menentang tidak menggunakan senjata. Dia hanya menggunakan mengangkat kain sepanduk. Okey, jadi jawapannya ialah menganjurkan demonstrasi. Okey. Okey, baik. Cuba lihat. Ini ada lagi contoh bentuk soalan. Ya. Bentuk soalan. Lambat ni. Tak ada. Lambat ni. Okey, kita tunggu skrin. Okey. Dia nampak eh? Okey. Baik, pasangan yang manakah menunjukkan perbezaan struktur pentadbiran kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ya? Okey, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Mana jawapannya? A, menguruskan undang-undang Islam. Kerajaan negeri menguruskan keselamatan dalam negeri. B, undang-undang digubal oleh parlimen. Kerajaan negeri, Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang. C, ketua negara ialah Perdana Menteri. Kerajaan negeri, Menteri Besar mengetuai pentadbiran negeri. D, YDPA yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa veto. Kerajaan negeri, Sultan Peringkat Negeri memiliki kuasa pembatal. Okey, ini salah satu bentuk soalan objektif untuk tahun 2021 ya.
Okey, pasangan manakah menunjukkan perbezaan struktur pentadbiran? Oh, ramai dah yang menjawab. Okey, apakah jawapannya ya, anak-anak? Nah, apa jawapannya? Okey, B. Okey, Muhammad Fauzan. Okey, Nur Alisha. Okey, bagus. Tahniah. Tahniah Muhammad Syarul. Okey, ya. Jadi kita lihat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Okey, kerajaan persekutuan menguruskan undang-undang Islam. Kerajaan negeri menguruskan keselamatan dalam negeri. Ini dah terbalik. Terbalik pilihannya. Okey, so A salah. B, undang-undang digubal oleh parlimen. Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang. Okey, cuba lihat. Okey, si ketua negara Perdana Menteri. Padahal si ketua negara ialah yang di Pertuan Agong. So kalau kamu tengok dah tahu ketua negara itu Perdana Menteri, sepatutnya yang di Pertuan Agong C. Jadi pilihannya dah salah. So kamu dah boleh buang C. D, YDPA, yang di Pertuan Agong memiliki kuasa veto. Sultan peringkat negeri memiliki kuasa pembatal kuasa kat situ. Ya, kuasa veto, kuasa pembatal. Okey ya. Jadi pilihannya ialah D. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah contoh objektif, contoh soalan objektif Anika pilihan kertas satulah. Pasangan manakah yang betul tentang tugas pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okey, yang ini cikgu ambil daripada Didik TV. Dia tengok macam tadi cikgu dah bagi contoh soalannya. Ya, pasangan mana? Dia bagi pasangan, dia suruh anak-anak pilih yang betul ya, tentang yang ni, soalan ni tentang tugas pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey ya. Cikgu lajukan sikit sebab lepas ni kita pergi kertas 2. Okey, so jawapannya ialah B ya, ketua turus Angkatan Tentera ya, Temenggung Ketua Keselamatan. Dia kata yang betul. Ya, okey, yang betul tadi, yang perbezaan. Okey. Soalan tadi yang sebelum ni ialah perbezaan. Ini pula pasangan yang betul pula. Ini adalah contoh-contoh soalan ya. Okey. Baik. Kita teruskan. Okey, ini cikgu ambil contoh. Okey, tengok apa dia ni? Apa perbezaan antara dua sijil ni? Daripada lembaga peperiksaan. Ini sijil sebenar. Inilah tahun-tahun lepas lah. Cikgu dapat tengok kalau sebelum ni hikmah PKP. Hikmah PKP, cikgu kena bagi sijil dekat anak murid. Kalau sebelum ni, murid ke pejabat, cikgu pun tak tengok sijil mereka. Tapi tahun lepas hikmah PKP, cikgu-cikgu kelas, cikgu-cikgu tingkatan dapat tengok sijil. So cikgu ambil contoh ya. Tengok beza dua ni. Calon yang namanya tercatat di bawah telah menduduki peperiksaan sijil pelajaran SPM dan layak dianugerahi sijil pelajaran Malaysia. Yang satu lagi, calon yang namanya tercatat di bawah telah menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan layak mendapat penyataan keputusan. Apa bezanya ni? Apa bezanya anak-anak? Yang ini lulus sejarah. Okey, layak dapat sijil SPM. Yang sebelah ni, dia lulus BM saja. Jadi dia hanya dapat sijil penyataan keputusan. So SPM nanti sejarah di keputusannya di tangan anak-anak. Sama ada nak yang ada sijil pelajaran Malaysia ataupun yang ada hanya penyataan keputusan. Ya, anak-anak yang menentukannya. Sijil mana yang menjadi pilihan anak-anak? Okey, sebagai guru, sebagai ibu bapa rasanya mengharapkan sijil pelajaran Malaysia tercatat pada sijil anak-anak nanti. Ya, iaitu mesti lulus sejarah. Ya. Tengok yang ni, dia dapat E, lulus tapi dia juga lulus bahasa Melayu. So dia layak mendapat sijil SPM. Yang sebelah ni dia lulus BM saja. So dia tak layak dapat sijil SPM tetapi dia dapat juga keping kertas ni tapi hanyalah penyataan keputusan. Ya, pilihan di tangan anak-anak. Cikgu-cikgu hanya memberi ilmu dan mendoakan. Ya. Kita yang membuat pilihan, bukan ditentukan oleh orang lain. Okey. Apa-apa cara pun anak-anak kena belajar supaya sejarah dan BM lulus supaya dapat sijil yang
tertera di atas nama anak-anak dengan sijil pelajaran Malaysia. Okey, sekian. Terima kasih. Tunggu ya anak-anak, kita pergi ke kertas 2. Okey, sekejap. Teruskan ya. Nak kita pergi kepada teknik menjawab kertas 2. Kita belum lagi. Anis, diam je Anis. Bising Anis. Oh, sorry, tak perasan dia buka. Tak apa. Tante tak fokus. So. Diam je. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Saya Cikgu Muhammad Arif Rizwan. Sekarang saya nak sampaikan ilmu-ilmu yang percaya. Sangat tidak ramah. Okay. Tunggu sekejap ya anak-anak. Okay. Susah. Berat kot. Kejap ya anak-anak ya, ada masalah. Okey, baik. Kejap ya, okey. Dah. Keluar mas keluar.
Hai. Igu. Igu tak dengar, Igu. Igu buka mic. Cikgu rasa kita menari ke? Cikgu? Cikgu? Cikgu, buka mic. Aduh. Nah. Sorry. Lagu dia kuat lah. Okay. Dah cukup lah tu. Ya. Okay. Ini sama ulangan tadi. Okey. Kita dah 10-16. Okey ya. Jadi cikgu teruskan. Yang ni cikgu tak payah ulang. Ini semua anak-anak dah diberi pendedahan oleh guru-guru. Okey, ini pun sama tadi ya. Tadi cikgu dah beritahu ya untuk kertas dua cikgu lajukan. Okey ya. Jadi cikgu buat ni kadang-kadang ada cikgu hanya bagi kertas dua sahaja ya. Okey, baik. Ini pun sama. Ini pun sama. Okey. Okey, baik. Cuba lihat ya. Kertas dua ada dua bahagian. Ini pun anak-anak tahu bahagian A. Ini pun maklumatnya daripada Didik TV. Jadi kamu sepatutnya menonton Didik TV. Banyak pada pelajaran. Cikgu pun tengok juga ambil daripada Didik TV. Jadi bahagian A ya. Jadi jawapan ceraian A dan B. Dan atau C, tengok kat situ dia kata jika ada ceraian D, semuanya daripada buku teks. Jawapan A, ceraian B, ceraian C, ceraian D adalah daripada buku teks. Okey, jawapan ceraian C
jika ceraian A hingga C memerlukan murid, murid memberi pendapat pandangan cadangan. Apa maksudnya? Okey. Jadi kamu pun dah diberitahu oleh guru, ceraian C atau D adalah ya. Okey. But. Okey. Baik, cuba lihat apa dia ceraian tadi. Masih ada yang tak tahu apa yang dikatakan ceraian. Okey, ini soalan satu. Apa dia ceraian? Soalan A. Nyatakan dua cabaran yang dihadapi oleh negara selepas pembentukan Malaysia ni. A tu ya. A kemudian ada satu, ada dua. Ini ialah bahagian A ya. Struktur. Itu maksudnya A, ceraian. Okey, ini ceraian B. Okey, bagaimanakah kerajaan mengatasi cabaran tersebut? Okey, itu ceraian yang B. Cuba tengok ceraian yang A ni. Okey, ada Roman 1, 2. Jadi satu Roman kamu pun dah tahu kalau cikgu kamu, kalau Roman tak perlu buat ayat. So nanti cikgu akan tunjukkanlah. Okey, ceraian yang C. Okey, pada pandangan anda, berjayakah kerajaan mengatasi cabaran tersebut? Okey, ini sekadar soalan untuk tunjukkan kepada kamu apa maksud ceraian. Jadi ceraian A dan B tadi adalah jawapannya mesti daripada buku teks. Ini mesti daripada buku teks. So kalau kamu tak baca buku, tak ada nota, dengan kata lain kamu tak tahu fakta, ya, tak boleh jawab. Macam soalan kebat. Ada calon anak-anak yang dia jawab macam soalan yang apa, dia jawab soalan kebat A dan B. A dan B adalah daripada buku teks atau fakta, bukan kebat. Jawapannya kat mana kebat? B, C ataupun ceraian akhir ya. Okey. Baik. Ni bahagian B pula. Ada tiga ceraian juga. A, B, C. Jawapan ceraian A dan B mesti daripada buku teks. Okey, bagi ceraian C terdapat dua soalan yang jawapannya sebahagian daripada bahan rangsangan dan sebahagian lagi pendapat. Ni tengok ya. Yang ni cikgu kamu pun dah bagi tahu apa dia bahan rangsangan. Okey, 4 ceraian C, bagi 3 soalan lain dijawab berdasarkan pandangan, pendapat dan kemahiran kognitif. Sama juga soalan kebat. Okey. Apa dia? Pandangan, pendapat, ya, kemahiran kamu iaitu menganalisis, mengaplikasi ya, dan menilai, mencipta. Itu untuk ceraian C. Okey, ni contoh soalan bahagian B yang dikata ceraian A, ceraian B, ceraian C. Saya harap murid ataupun anak-anak dah pun mengetahui apa yang dikatakan ceraian. Okey, baik kita teruskan dengan teknik menjawab kertas 2. 1249 palang 2. Ya, jadi kod sejarah 1249. So ada 4 soalan struktur, 5 soalan esei. Tapi bahagian B-nya, okey, pilih 3 sahaja, masa 2 jam 30 minit. Okey, biasanya satu bab satu soalan atau satu bab dua soalan ya. Okey, sebelum itu kita kena kenal dulu kata tugas. Mengingat memahami. Biasanya kata tugasnya senaraikan, namakan, cirikan, berikan, nyatakan, terangkan, bincangkan, apakah. Okey, kemudian mengaplikasi, huraikan, bagaimanakah, jelaskan, terangkan, hubung kait. Menganalisis, bandingkan, bezakan, cerakinkan, menilai. Bahaskan, ada juga bincangkan, hujahkan, beri ulasan, beri pendapat, rumuskan, adakah, wajarkah, bersetujukah. Okay, ini menilai ya, tahap menilai kemahiran, pengetahuan anak-anak semua. Okey, untuk kata tugas mencipta, ramalkan. Ramalkan apa yang berlaku. Okey. Beri cadangan atau beri ulasan atau beri pendapat anda. Okey. Yang ni tak apa ya. Ini sekadar pengetahuan. Okey, kita lihat tip yang pertama. Okey, apa dia tip untuk menjawab kertas 2? Tip yang pertama, tahu bab dan tajuk soalan yang hendak dijawab. Ini biasanya untuk bahagian B, untuk pilih soalan. Tahu bab dan tajuk soalan yang hendak dijawab. Ini ada gambar. Okey, ini contoh. Darjah 1 menunjukkan hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Golongan pemerintah, golongan rakyat. So anak-anak conteng kertas soalan. Bab berapa? Apa subtajuknya?
Okey, tingkatan berapa soalan ini? Okey, contoh dua. Gambar satu menunjukkan Raja-Raja Melayu di hadapan King House Kuala Lumpur selepas menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, buatlah ya. Conteng kertas soalan anak-anak tu. Ya. Ada yang kertas soalannya jawab biasa bersih saja ya. Okey. Baik. Lagi, terdapat perbezaan. Okey, ni tengok pula bab berapa. Apa subtajuknya. Okey. Bab satu. Okey, jenis kedaulatan. Okey, tingkatan lima pula yang bawahnya. Bab lima, pembentukan Malaysia. Okey, anak-anak boleh dapat ya, bab berapa daripada susunan soalan daripada okey, ayat atau pernyataan. Okey. Baik, ini teknik memahami kata tugas. Okey, kata tugas. Ya, ini pun cikgu ambil daripada cikgu-cikgu yang memang ada ramai cikgu-cikgu kita ni yang pakar-pakar, so cikgu gunakan ya. Ambil peluang ni untuk pendedahan kepada anak-anak. Okey, berikan, jelaskan apakah, terangkan, uraikan sejauh manakah. Sebab apa nak guna kata kunci jawapan ialah. So cara menjawab perlu hurai. Ini biasanya untuk soalan kebat. Okey, mengapakah? Kata kuncinya apa? Kerana, untuk. Bila mula pangkal ayat nak sambung jawapan guna apa? Kerana atau untuk. Okey, cara menjawab perlu ada sebab. Okey, tiga, adakah, wajarkah? Ini soalan kebat biasanya. Jadi ini adalah soalan penegasan. Jadi jawapan anak-anak mesti ya atau tidak. Kalau soalan tu wajarkah, wajar atau tidak. Okey, jawapan atau soalan ini anak-anak perlu menilai sama ada bersetuju atau tidak bersetuju dan memberikan alasan yang munasabah dengan soalan. Ini dalam logik. Okey, empat, bagaimanakah? Okey, apa kata kuncinya? Dengan cara, melalui, untuk. Okey, ambil buat pangkal ayat nak sambung jawapan menggunakan okey, dengan cara, melalui, untuk. Okey. Baik, yang ini bila soalan bagaimanakah? Jawapannya mesti ada tindakan, cara, usaha, langkah. Okey, lima, nyatakan, senaraikan, namakan. Ini biasanya soalan struktur lah. Okey, anak-anak tak perlu hurai. Ini untuk soalan struktur biasanya ya, bahagian A yang nyatakan, senaraikan, namakan, berikan. Okey. Baik, kita pergi tip yang kedua. Tadi dah tahu bab, dah tahu tajuk. Okey, dah garis kata kunci. Okey, tip yang kedua, faham. Ini biasanya anak-anak ya. Ya, inilah biasanya anak-anak buat jawab. Anak-anak hanya menjawab apa yang anak-anak tahu, bukan menjawab mengikut kehendak soalan. Ya, okey, kita lihat. Raja satu menunjukkan hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Nyatakan mereka yang termasuk dalam golongan berikut. So nyatakan saja tadi cikgu dah beri penggunaan kata tugas. Nak jawab macam mana? So tahu kata tugas, nyatakan. Apa dia kehendak soalan? Ya? Okey, garis kata kunci mereka. Cikgu warna merahkanlah ya, kamu gariskan. Okey, peranan pemerintah dan rakyat itu adalah tajuknya. So, faham kehendak soalan? Apa kehendak soalan? Mereka. Dalam rajah tu. Golongan pemerintah, golongan rakyat. Okey. Ya? Okey, jadi cara menulis jawapan struktur. Jadi tak perlu buat ayat. Ini cara pertama, pemerintah. Maknanya satulah, pemerintah sultan cikgu bagi tu jawapan dia ya. Kamu boleh tulis pembesar ataupun sultan ataupun ulama. Seperti kata mereka yang termasuk dalam golongan berikut, golongan pemerintah. Okey, baik, rakyat, peniaga, petani, nelayan. Okey, nanti kita pergi teknik nak menulis ni jawapan lah. Okey ya, jawapan dia anak-anak boleh tulis macam ni saja. Okey, kita pergi. Yang kedua, kita lihat B, soalan struktur B, bagaimanakah rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman berikut. So kata tugasnya tadi, bagaimanakah? So apa dia nak guna kata kunci soalan jawapan? Okey, apa yang nak dijawab? Okey, bagaimanakah? Mesti ada cara menggunakan kata kunci jawapan melalui ya.
Okey, membuktikan kesetiaan. Ha, itu ialah kehendak soalan. Membuktikan kesetiaan. Okey, soalan C, apa dia kata tugasnya? Okey, ha, jelaskan apa kehendak soalan? Manfaat hubungan. Jelaskan manfaat hubungan tersebut. Manfaat ni lah faedah. So yang apa yang anak-anak nak kena jawab? Apa yang anak-anak nak tulis jawapan? Okey. Jawapan apa yang nak ditulis? Manfaat hubungan. Yang B tadi tu bukti kesetiaan. Ha? Yang ni biasanya anak-anak jawab apa yang anak-anak tahu, tidak mengikut kehendak soalan. Baik itulah. Ya. Anda baca dah. Ha? Anda betul ada dalam buku teks. Tapi kenapa salah? Sebab menjawab tidak mengikut kehendak soalan. Okey, baik, kita pergi. Ha, teknik menjawab bahagian A, atau dengan kata lain nak tulis jawapan bahagian A. Ya, 4 soalan, 40 markah. Okey, ha, jadi masa sangat penting masa menjawab. Ha, masa perpisahan masa menjawab. Okey, ha, satu soalan untuk soalan struktur. Pastikan anak-anak menjawab, ya, tidak lebih daripada 15 minit. Tengok masa, ya. Sebab tu ada yang kata cikgu tak cukup masa, ha, kerana satu-satu soalan itu anak-anak jawab lebih daripada masa yang diperuntukkan. Okey, tengok soalan tadi, ya. Okey, cara nak menulis anak-anak dah tahu tadi jawapan. Okey, ya. Macam ni, pemerintah ialah sultan, koma pembesar pun boleh. Ha, ialah sultan dan pembesar pun boleh. Pembesar sultan ulama, koma, ha, pun boleh sebab dia satu markah saja. Okey, rakyat, petani nak tulis ke bawah pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, tak perlu buat ayat. Tapi kalau soalannya tak ada roman macam ni, bagaimanakah rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman tersebut? Dia tak ada roman. So, anak-anak mesti buat ayat. Ya, okay, macam mana nak buat ayat? Ambil pangkal ayat mesti ada. Apa dia kata kunci jawapan? Kena tengok kata tugas bagaimanakah. Okay, dan sambunglah dengan fakta, maksud dengan jawapan anak-anak. Okay, itu ayat pertama. Ayat kedua, guna penanda wacana. Okay, ha, lepas tu sambung dengan fakta atau jawapan anak-anak, ya, iaitu ayat kedua, ha, atau dan seterusnya samalah, ya, ha, guna penanda wacana. Okey, kita tengok yang ini, bagaimanakah rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman tersebut? Okey, rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman tersebut. Pangkal ayat, ya, sampai situ. Pangkal ayat ni nak ambil kat mana? Boleh ambil daripada soalan. Ha, kata tugas tu jangan ditulis. Ha, tulis pun tak apa, ada yang tulis tapi cikgu abaikan saja masa, ha, menyemaknya. Okey, tapi macam mana cara yang betul? Okey, ambil daripada soalan sebagai pangkal ayat. Okey, rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman tersebut. So, sampai situ nak guna apa kata kunci jawapan tadi? Bagaimanakah? So, guna dengan cara ataupun melalui, ya, mematuhi arahan pemerintah. Itu faktanya, jawapannya. Okey, nak mula ayat kedua. Selain itu, ha, rakyat juga tidak boleh menderhaka kepada pemerintah. Seterusnya, okey. Cikgu rasa anak-anak pun dah tahu, cikgu anak pun dah bagi tahu cara menulis jawapan atau soalan struktur yang tiada roman, ya. Okey, jawapannya. Okey, so contoh jawapan ini ada 5 jawapan, 5 isi, tapi markah maksimumnya ialah 4. Okey. Baik, kita pergi. Soalan kebat, hubungan timbal balik ini memainkan peranan penting dalam masyarakat dari dahulu sehingga kini. Jelaskan manfaat tersebut. Manfaat itu ialah kebaikan. Ha? Jadi cara jawabnya, manfaat hubungan timbal balik tersebut ialah dapat menjamin, ya, jelaskan. So kata kunci jawapannya ialah, ialah.
ia dapat menjamin kesejahteraan masyarakat agar masyarakat aman. Selain itu, manfaatnya ialah menjamin kedaulatan raja supaya rakyat menghormati pemerintah. So, nanti cikgu ajarlah ya, cikgu terangkan slide seterusnya. Okey. Menjamin kesejahteraan. Okey. Fakta. Okey. Kedaulatan raja, fakta menghormati pemerintah ialah huraian ya, masyarakat aman. Cuba lihat ya. Agar, selepas agar itu ialah huraian. Ayah ni cikgu kamu pun tahu kita guna dabus ya. Okey, jadi contoh jawapan ini fakta dan huraian. Okey, baik. Ni jadi dia ada dua fakta, dia huraian, dah dapat 4 markah. Ya, ha, dua baris saja, ha, dua baris, dua ayat saja. Dia dapat 4 ya. Okey, ada yang nak tanya ke? Kejap. Okey. Baik, cuba lihat contoh kedua. Gambar berikut merupakan ideologi negara yang dibentuk sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan ke arah perpaduan kaum. Jelaskan sejarah pembentukan ideologi tersebut. So, soalan ini hanya memerlukan fakta sahaja ya. Jadi, sejarah pembentukan ideologi tersebut ialah A, Quran. Ialah, kamu tengok. Ya, sebab kata tugasnya ialah jelaskan. So, apa dia kata kunci jawapan? Ialah. Okey, sambung dengan jawapan. A, Quran berlaku peristiwa 13 Mei 1969. Penanda wacana selain itu hasil perbincangan MAPEN. Seterusnya dibentuk oleh Mageran. Seterusnya diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat terakhir. Okey, genaplah 50 tahun buku negara ya, tahun 2020. So kamu tengok cara menulis jawapan untuk soalan struktur ya. Okey, baik ya. Kita tengok jawapan. Okey, ini fakta saja, kat mana faktanya. Peristiwa 13 Mei, MAPEN, Mageran, Yang di-Pertuan Agong. Okey, genap 50 tahun hukum negara. Okey, so okey, jawapan, contoh jawapan ini ada 4 isi. So markah, markahnya adalah 3. So dapat 3 markah penuh. Okey, kita tengok. Mengapakah prinsip hukum negara perlu dihayati oleh seluruh rakyat di negara kita? Mengapakah? Okey, jadi sebab. So kata hubung ataupun kita kata kata kunci jawapan kerana atau untuk. Okey, kita tengok contoh jawapan. Prinsip negara, okey, pangkal ayat. Jangan mulakan jawapan anak-anak dengan pangkal ayat. Prinsip negara perlu dihayati oleh seluruh rakyat di negara ini kerana, okey, mengekalkan kedaulatan undang-undang agar negara aman. Selain itu kerana dapat meningkatkan imej negara supaya dipandang tinggi oleh negara lain. Okey, nanti kamu akan cikgu start seterusnya ya. Apa ni cikgu, agar supaya, okey. Okey, fakta, mengekalkan kedaulatan, huraian, negara aman. Okey, fakta yang kedua, meningkatkan imej. Huraian yang kedua, dipandang tinggi. Pun sama juga ya. Dua ayat, dapat 4 markah. Senang je ya nak dapat markah sejarah ni. Okey, yang terutamanya soalan kebat. Okey, baik. 4. Okey, dia dapat 4 isi. Masih lagi melebihi markah maksimum ya, 3. Okey. Prinsip negara perlu dihayati. Ini contoh kedua jawapan. Maknanya dia hanya bagi fakta saja. Prinsip negara perlu dihayati oleh seluruh rakyat di negara ini kerana dapat mengekalkan kedaulatan undang-undang. Selain itu kerana dapat meningkatkan imej negara. Seterusnya kerana dapat mengeratkan perpaduan kaum. So, jawapan contoh kedua adalah 3 markah pun masih lagi markah penuh ya, 3 markah. Okey, jadi anak-anak boleh menjawab contoh 1, boleh juga menjawab contoh 2. Yang 1 ada huraian, yang 2 tak ada huraian. Apa bezanya? Jawapan 1 tu, okey, anak-anak hanya bagi 2 fakta. Okey, beza dengan jawapan nombor 2,
anak-anak bagi tiga fakta tanpa membuat huraian. Semuanya betul, tak ada salah. Eh, yang betul, yang mesti betul, faktanya. Jangan pula faktanya salah jadi tak ada markah lah. Cara saja, mana-mana satu, sama ada pilihan satu atau pilihan dua, semuanya cara menulis yang betul. Okey. Okey. Ini soalan kebat. Perpaduan kaum dapat dipupuk melalui prinsip hukum negara. Ini pernyataan yang kata tadi bahan rangsangan, stimulus. Hanya berbentuk pernyataan. Berikan penjelasan anda. Empat markah. Berikan penjelasan anda. So, okay, kata hubung yang digunakan untuk bagi ya, perlu ada huraian. Berikan penjelasan anda. Okay, contoh jawapan. Okay, perpaduan kaum dapat dipupuk melalui prinsip negara untuk memastikan perpaduan kaum yang lebih erat terjalin di kalangan masyarakat. Hal ini kerana lima prinsip rukun negara dapat melahirkan masyarakat yang adil supaya negara makmur. Seterusnya, melalui prinsip negara dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang saling hormat menghormati. Hal ini dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman. Ya. Okey, kat mana faktanya? Okey, lebih erat. Okey, hormat menghormati. Masyarakat adil. Okey, huraiannya negara makmur. Okey, aman. Okey. Nah, jadi tengok cikgu guna supaya. Okey, hal ini. Okey, cara nak menulis dengan mudah. Ya. Okey, so kita pergi teknik menjawab bahagian B tadi. Bahagian A. Ni bahagian B, soalan A, C. Okey, masa 90 minit. Okey, 3 soalan. 60 markah. So, satu soalan berapa minit? Satu soalan berapa minit? 30 minit. Ha? Boleh tak jawab lebih? Okey, boleh. Tak ada masalah. Tapi anak-anak pilih dulu tiga pilihan yang betul-betul anak-anak tahu markahnya yang anak-anak dapat akan tinggi. Okey, bila dah habis masa, ataupun dah cukup tiga soalan, ada masa lagi, barulah anak-anak jawab soalan pilihan yang seterusnya. Tak salah jawab semua pun tak apa ya. Okey, tapi markahnya hanya diambil tiga tertinggi sahaja ya. Tiga tertinggi, jawab semua tak apa. Tapi markah yang dipilih adalah tiga markah tertinggi. Sebab itu untuk minit yang terawal, anak-anak pilih dulu tiga soalan yang betul-betul anak-anak faham kehendak soalannya, betul-betul tahu jawapannya ya. Kemudian barulah buat pilihan yang seterusnya. Okey, ini contoh soalan tingkatan 4 bab 3 Perang Dunia Kedua. Rajah menunjukkan faktor Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, tengok bentuk soalan. Perang Dunia. Okey, faktor Perang Dunia, ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, ada satu lagi ya. Kan faktor ada beberapa faktor perang, tapi cuba tengok. Soalan ini dia dah kunci dah. Dia dah bagi dua faktor. Ya. Jadi soalannya, bagaimanakah kedua-dua faktor tersebut mencetuskan Perang Dunia Kedua 1939-1945, 6 markah. Ya, jadi anak-anak kena hurai dua faktor ini. Okey, untuk soalan ceraian A dan B, anak-anak abaikan sebab kata tugasnya, sebab A dan B ni tadi dah kata jawapannya adalah daripada buku teks. Ha, anak-anak tak boleh buat merapu. Mesti jawapan daripada buku teks. Apa mengikut kehendak soalan? Faktor. Okey? Faktor. Dia dah bagi faktor sebab faktor tersebut. So anak-anak tak boleh bagi faktor yang lain daripada soalan ini. So anak-anak kena huraikan dua faktor ini. B, jelaskan peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah. Ini peristiwa perang, jelaskan. Okay. C, bagaimanakah pemimpin negara dunia boleh memastikan peristiwa Perang Dunia tidak berulang? 8 markah. So ceraian, okay, sorry ya, ceraian C untuk bahagian B, untuk soalan esei, bahagian C-nya 8 markah. Sebab tu cikgu dah di awal-awal, cikgu kata 8 kali 3, 20.
dekat ya. Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Okey, bagaimana kita analisis soalan kita. Okey. Kita kata kita kaji atau kaji analisis soalan, bagaimanakah kedua-dua faktor tersebut mencetuskan Perang Dunia Kedua? Bagaimanakah? Apa nak analisis soalan? Bagaimanakah? Cari dulu kata tugas. Cari kata kunci dia. Garis kata kunci. Faktor mencetuskan perang. Okey. Jadi dia dah bagi faktornya, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. So dia dah bagi faktanya. Ya, faktor tu dia dah bagi dua faktor. So anak-anak kena huraikan dua faktor tersebut. Okey, ini contoh jawapan. Perang Dunia tercetus akibat dari ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. So nak guna apa? Kata kunci jawapan iaitu, ya, Jerman menganggap perjanjian ini tidak adil. Hal ini kerana Jerman terpaksa membayar papasan perang yang tinggi yang menyebabkan berlakunya kemelesetan ekonomi dan inflasi. Selain itu juga, Jerman juga kehilangan tanah jajahan. Kesannya, Jerman hilang kedaulatan. Okey, kan huraikan tadi. Hurai apa? Hurai perjanjian Versailles. Faktor perjanjian Versailles. Okey, dan kedua anak-anak buat, okey, huraikan pula faktor kegagalan Liga Bangsa. Okey, manakala guna penanda wacana, manakala faktor kegagalan Liga Bangsa pula ialah gagal menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Contohnya krisis pencerobohan Jepun terhadap Manchuria. Ini menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan yang membawa kepada Perang Dunia Kedua. Okey, kamu tengok ya. Yang cikgu warnakan merah, semua ini ada dalam buku teks. Ya, jawapannya berdasarkan buku teks. Ya, dia bagi faktor dan dalam buku teks ada huraian kedua-dua faktor ini. Okey, so ada 9 isi. Okey, jadi markah maksimumnya 6. So dapat markah penuh. Okey, kamu tengok cara cikgu tulis. Cikgu bahagikan 2 perenggan. Okey, cikgu boleh ke tak tulis perenggan, boleh satu-satu perenggan? Boleh, tapi cara ini memudahkan pemeriksa, ya. Dia dah nampak mana nak tanda tu, tengok. Oh, dah budak ni dah buat 2 perenggan mudah. Budak ni perenggan pertama dia huraikan perjanjian Versailles. Perenggan kedua dia huraikan Liga Bangsa. So memudahkan pemeriksa menyemak kertas anda. Okey, baik. Ini fakta. Huraian. Okey, huraian. Okey, fakta kedua. Okey, huraian. Okey, tengok penggan pertama. Dan kata nak jawab fakta, huraian fakta. Dia bagi satu. So kita nak buat fakta kita tidak adil. So apa yang dikatakan tidak adil tu? Bagaimana tidak adilnya? Okey. Kemudian hilang tanah jajahan. Okey, apa kesan? Okey ya, perenggan kedua. Okey, gagal menangani krisis. Okey, huraiannya Jepun. Okey, konflik berterusan. Ini kalau anak-anak tak faham apa dia fakta, apa huraian cikgu. Ini dia fakta, itu dia huraian. Kenapa? Sebab soalan dah bagi faktor. So apa nak jawab? Huraikan faktor tersebut. Okey, baik. Jadi apa dia fakta huraian, fakta huraian? Ini yang dikatakan fakta huraian, fakta huraian. Okey, jelas ya. Okey, kita pergi. Ini jelaskan peristiwa Perang Dunia Kedua. Jelaskan peristiwa. Okey, buat juga dalam 2 perenggan, 6 markah. Okey, peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah berlaku dengan penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. So kata kunci jawapan dengan jelaskan ya. Peristiwa perang. So bermula dengan penaklukan Jerman. Kemudian Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat. Akhirnya Jerman berjaya menawan Poland. Seterusnya berlaku pengeboman terhadap Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain. So yang cikgu warna merah tu, tulisan berwarna merah, itulah dia. Okay, kita kata jawapan tak soalan ini. Jawapannya daripada buku teks. Okey. Baik.
Ya, jadi peringan kedua tu anak-anak boleh baca. Kita cara nak menulis jawapan bahagian B, ya, soalan esei. 6 markah, 2 perenggan. Ha, berapa ayat saja, bukannya sampai setengah muka surat. Ha, simple saja. Ha, jadi mudah untuk kamu dapat markah sebab memudahkan pemeriksa menyimak. Okey. Baik, so contoh soalan ini ada 11 jawapan. Okey, 2 perenggan, pendek je. Ha, okey, ha, kecuali lah tulisan kamu tu besar. Ha, jadi banyaklah barisan dalam buku surat kamu, apa kita kata buku jawapan tu. Ha, okey. Ha, ni kalau tulisan standard lah. Ha, jadi ada pendek je. Ha, tapi markah tetap dapat 6. Okey. Baik. Jadi kita pergi ini ya. Ha, tadi cikgu pergi sebab tu cikgu tak sentuh sangat ya. Jawab kebat. Okey, jadi teknik kita pergi teknik menjawab soalan kebat. Okey, tadi awal-awal cikgu dah bagi tahu. Biasanya untuk ceraian akhir atau ada soalan AB. Ah, ha, cikgu tengok percubaan mana soalannya AB saja. So B itu adalah soalan kebatlah. Okey. Baik, 2 akhir dalam setiap soalan ceraian akhir. Ha, biasanya ceraian akhir adalah soalan kebat. Okey, baik kita tengok. Ha, ni ya. Soalan kebat 40% markahnya. Okey, bagaimana dikatakan 40% tu? Bahagian A 4 soalan ceraian akhir. Ah, ha, jadi ada 4 soalan, jadi markahnya 4. So kamu dah ada 16 markah. Bahagian B 3 soalan juga ceraian akhir. Ada 3 soalan. Setiap soalan 8 markah. So dapat, ha, kalau dapat markah penuh dapat 24 markah. So jumlah untuk soalan kebat markahnya dah 40. Ya, dah 40 markah. Ya. Okey, kata kertas satu takkanlah tak betul ya, takkan salah semua. Okey. Jadi sebenarnya dah membantu anak-anak untuk lulus ya soalan kebat ni. Ha, sebab itu tak ada kertas tiga. Sebab kertas tiga dah dibawa ke dalam kertas dua, iaitu soalan kebat. Ya. Okey, kita pergi teknik yang pertama. Okey, ada yang dapat apa? Dapat cikgu dah bagi, cikgu dah edar. Okey, melalui guru kamu. Ha, dekat situ ada tips cikgu bagi atau kita kata teknik menjawab kebat. Ha, ada banyak teknik kebat ni ya, macam-macam kamu dapat. Tapi ini adalah kebat yang saya gunakan dengan murid-murid yang cikgu ajar di Taman Jasmine 2 lah. Okey, ya, apa dia teknik yang pertama? Teknik tepisan. Apa dia tepisan? Ini akronim lah ya. T teknologi, E ekonomi, P politik, I ilmu pengetahuan, S sosial, A agama, N nasionalisme. Okey ya. Kolom kedua ini ialah tema. Tema ya. Ingat tema, tema teknologi. Apa nak dihuraikan? Teknologi moden, teknologi canggih, teknologi maklumat. Contohnya ICT, teknologi sains, ya. Teknologi maju. Okey, contoh-contoh teknologi, alatan, peralatan, contohnya drone, penggunaan jentera, itu adalah alat teknologi kalau kamu nak bagi contoh. Okey, kemudian ekonomi. Okey, ekonomi pula, tema ekonomi, ya, ekonomi maju, ekonomi makmur. Okey, apa dia ekonomi? Pertanian, perdagangan, pasaran, perindustrian, ya, pertanian moden. Okey, pertanian maju. Okey, alat pertanian canggih. Okey, pasaran baru, pasaran antarabangsa, pasaran yang maju ya. Okey, perdagangan antarabangsa, perindustrian moden. Ulang-ulang benda yang sama sebenarnya kalau kamu nak jawab kebat ni. Okey, tema politik. Okey, ha, biasanya kita sebut pasangannya politik stabil. Kalau pentadbiran, pasangannya pentadbiran licin, pentadbiran lancar, pentadbiran mantap. Okey, isu politik atau kata tema politik yang seterusnya, undang-undang, ya, kerajaan, itu adalah tema politik.
Okey, pemimpin, ya, pemimpin adil, pemimpin bijaksana. Okey, hubungan diplomatik. Okey, itu adalah di bawah tema politik, huraian untuk tema politik. AI, ilmu pengetahuan, apa dia ilmu? Ilmu matematik, ilmu fizik dan sebagainya lah. Okey, ilmu pengetahuan juga kita boleh kaitkan ilmuan yang kreatif. Okey, adanya inovasi. Inovasi ni kamu boleh pergi dua, teknologi ya pun boleh, ilmu pengetahuan, inovasi ilmu pun boleh. Okey, S social. Social ni ialah masyarakat. Ya, masyarakat maju, masyarakat aman, masyarakat makmur, masyarakat bersatu padu, masyarakat hormat menghormati, perpaduan. Okey, sosial seterusnya pendidikan, nak kaitkan dengan pendidikan, sukatan, sejarah wajib lulus, BM wajib lulus yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, agama. Okey, ni nilai-nilai agamalah. Banyak nilai-nilai agama, dengan kata lain nilai-nilai murni, berpegang teguh pada ajaran, berakhlak mulia, bermoral tinggi, jujur, amanah. Okey, nak guna kaedah. Okey, tema apa? Nasionalisme. Okey, setia pada negara, patriotisme, taat pada pemimpin, menghargai warisan, menghargai alam sekitar, mengekalkan kedaulatan. Okey, ini adalah tema nasionalisme. So, kamu nak ingat tepisan. Apa dia T, apa dia E, apa dia P, apa dia I, apa dia S, apa dia A, apa dia N. Ha? Okey. Kamu dapat hafal lah. Ya, hafal. Tak ingat semua pun tak apa, yang huraiannya tu ya. Yang penting kamu ingat T tu apa. Sebab itu adalah temanya. Okey, jadi kamu dapat kertas soalan. Mula-mula dapat kertas soalan. Ingat dulu teknik yang dah diberikan oleh guru kamu. Kenapa kena tulis tu dulu? Sebab mudah untuk kamu menulis soalan kebat. Tinggal pilih sahaja. Tak boleh bawa masuk. Dulu kertas tiga boleh bawa masuk. Bahan ni tak boleh. So kamu kena hafal. Bila dapat kertas soalan, cepat-cepat catat. Ya, catat dulu teknik yang kamu dapat, ya, yang kamu belajar, yang kamu dapat daripada guru, daripada YouTube. Ya. Okay. Catat dulu. Tak kira lah teknik apa pun. Ini teknik daripada saya lah. Okey, baik. Apa dia tadi? Dah bus. Nak guna macam mana? Teknik tu dah ada. Macam mana nak buat ayat? Macam mana nak guna pula? Nak buat huraian? Okey, nak sambung tepisan tadi tu ya. Tema-tema tadi tu. Huraian-huraian tadi ataupun perkara-perkara tadi. Guna dah bus. Apa dia dah bus? Demi, agar, untuk, supaya. Okey, ini biasanya kita nak jawab secara holistik. Ha? Okey, apa dia menjawab secara holistik tu? Iaitu ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada inference. Okey, kita nak guna fakta saja, biasanya guna selain itu, seterusnya, di samping itu, akhir sekali dan sebagainya. Okey, apa kalau kita nak guna contoh? Gunalah contohnya seperti apa yang kita nak mulakan ayat tu ya. Ayat itu atau nak sambung, kita nak bagikan yang kita nak tulis tu, jawapan kita itu nak tunjukkan itu adalah contoh atau kita nak tulis contoh. Okey, huraian. Huraian guna dabus. Okey, sama ada nak tulis huraian lanjutan, gunalah dabus ya. Hal ini pun boleh, hal ini. Okey, inference. Okey, apa kita mulakan nak tunjukkan jawapan itu adalah inference. Kesimpulannya, kesannya, akhirnya, natijahnya, justru ni banyak ya inference yang kamu boleh gunakan. Okey. Okey, tak ada soalan. Okey. Baik, tengok soalan kebat, kita guna teknik tepisan. Guna dabus. Macam mana nak guna? Okey, kita ambil soalan. Bagaimanakah pemimpin negara dunia boleh memastikan peristiwa perang dunia tidak berulang? Ya, 8 markah. Guna fakta, jawapan kamu. Guna dabus. Kemudian huraian. Nak buat huraian lanjutan, guna dabus. Okey. Huraian lanjutan, contoh, inference. Ya, okey, kita tengok contoh. Contoh jawapan untuk soalan C, bagaimanakah pemimpin negara dunia boleh memastikan peristiwa perang dunia tidak berulang? Okey, cara tak tulis. Okey, yang warna merah fakta, yang warna biru ialah huraian, biru gelap huraian lanjutan, kuning contoh, warna pink inference. Okey, tadi cikgu kata ambil daripada soalan sebagai pangkal ayat.
Pemimpin negara dunia boleh memastikan peristiwa perang dunia tidak berulang. So, guna kata kunci jawapan. Bagaimanakah? So, melalui. So, ambil teknik tepisan tadi, pilih yang mana sesuai, yang mana okey kita kata berkaitan dengan soalan pentadbiran licin. Pemimpin negara dunia boleh memastikan peristiwa perang dunia tidak berulang melalui pentadbiran yang licin. Tadi guna tema politik. Guna dabus agar. Ambil balik teknik tepisan. Sosial, masyarakat, negara aman. Ambil balik. Supaya guna dabus untuk huraian lanjutan. Tiada campur tangan asing. Tadi dalam tepisan ada kuasa asing. Contoh, okay, kuasa barat. So, dapatlah fakta huraian contoh. Okey, perenggan kedua. Fakta seterusnya. Guna teknik yang sama. Selain itu, pemimpin harulah bijaksana agar dabus politik sentiasa stabil. Guna teknik tepisan tadi. Ambil teknik tepisan supaya guna dabus saling menghormati antara negara. Sebab itu cikgu kata dapat soalan, tulis dulu okay, teknik-teknik kebat yang kamu belajar. So daripada teknik tu kamu gunalah. Ya, sambung buat ayat. Okay, seperti mengadakan hubungan diplomatik. Ada daripada okey, ada daripada teknik tepisan tadi. Hal ini menjadikan dunia tidak dilanda krisis yang membawa kepada peperangan. So, jawapannya pendek, tepat, ya. So, kamu dapat 8 markah. Okey, semua markah. Okey, pentadbiran licin, negara aman, tiada campur tangan kuasa asing, kuasa barat. Okey, kat situ untuk ayat pertama kamu dah dapat 1, 2, 3, 4. Ya. Ha, jadi fakta kedua kamu pun dapat 1, 2, ya, pemimpin harus bijaksana, politik stabil, saling menghormati, hubungan diplomatik, okay. Menjadikan dunia tidak dilanda krisis yang membawa kepada peperangan. So dapat 8 markah. Okey, tema kita kata teknik yang kedua berdasarkan tema lazim kedaulatan negara. Sebenarnya banyak ya tema, tapi cikgu pilih dua sajalah. Yang biasa, kedaulatan negara. Okey, contoh, generasi muda pada hari ini perlu mempertahankan kedaulatan negara kita. Ulaskan. Ha, kena faham kehendak soalannya. Apa kehendak soalannya? Mempertahankan kedaulatan negara ya. Ha, itu kehendak soalan. Okey, jawapannya, generasi muda pada hari ini perlu mempertahankan negara agar negara aman. Supaya masyarakat dapat hidup dengan makmur. Ya, aman ambil daripada teknik tepisan, iaitu isu sosial. Ya. Okey, contohnya taat kepada undang-undang. Okey, oleh itu generasi muda hari ini harus mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Okey, tema perpaduan. Okey, contoh soalan tema perpaduan teras kejayaan. Berdasarkan tema Hari Kebangsaan di atas, berikan pendapat anda dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini. 4 markah. Ya. Ha, jadi guna teknik okey, perpaduan. Ha, tema perpaduan, guna teknik soalannya berkaitan dengan tema perpaduan. So kamu guna teknik tepisan tadi. Ambil ya, perpaduan teras kejayaan kerana melalui perpaduan akan menjadikan ekonomi negara maju. Hal ini kerana perpaduan melahirkan sistem pentadbiran yang licin. Selain itu, perpaduan membawa negara dipandang tinggi oleh negara lain. Hal ini meningkatkan imej negara. Itu kamu ambil daripada teknik tepisan. Kalau soalannya berkaitan dengan perpaduan, tema kedaulatan negara. Okey, teknik yang ketiga, ini teknik prinsip rukun negara. So, masa bersemuka lah ya, sekarang ni dah tak ada dah, tapi dalam kelas kan. Setiap hari Senin baca rukun negara, ikrar rukun negara ni, takkan lupa. Ha? Okay, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan. Apa huraiannya? Okey, percaya kepada Tuhan. Mestilah patuh pada agama, taat ajaran, berakhlak mulia.
Ya, kamu dapat prinsip pertama, oh apa aku nak tulis ni? Ha, ingatlah. Ha? Patuh pada agama berkaitan dengan keagamaan, ha? Taat pada ajaran agama. Okey, ha? Tadi ambil balik tadi dalam tepisan pun ada. Agama. Ha, so boleh juga kalau lupa yang tu, gunalah prinsip hukum negara. Okey, kesetiaan kepada raja dan negara. Ha, setia pada pemimpin. Ha, setia kat situ. Setia pada negara. Setia pada kerajaan. Setia pada raja. Sanggup berkorban untuk negara. Okey, untuk kedaulatan undang-undang, patuh pada undang-undang, patuh pada peraturan, kuat kuasa undang-undang, menjadi orang yang berdisiplin. Okey, keluruhan perlembagaan, patuh pada perlembagaan, mempertahankan perlembagaan, tidak menyentuh isu sensitif. Okey, prinsip yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan, menghormati budaya, menghormati agama kaum lain, bertolak ansur, bersatu padu, mengekalkan perpaduan. Okey, ini teknik isu semasa lah. Lebih kurang tadi, perpaduan, pekerjaan, alam sekitar, ekonomi, nilai bumi. Perpaduan, apa yang dikaitkan dengan perpaduan? Bekerjasama, bertolak ansur, bersatu padu, menghormati budaya. Pekerjaan, peluang kerja, berdaya saing, taraf hidup. Alam sekitar, flora dan fauna, pencemaran alam, bencana alam, menjaga sungai. Ekonomi, pelabur asing, imej negara, ekonomi mampan, perindustrian, perdagangan, mata wang. Nilai murni, bertolak ansur, hormat menghormati, bekerjasama, jujur, amanah, toleransi, kreatif, inovasi. Jadi kalau kamu tengok teknik yang cikgu bagi, empat teknik kebat ni, semuanya hampir sama. Bagaimana nak guna? Gunalah teknik-teknik ini, okay, sebagai strategi yang terbaik untuk kamu, iaitu menggabungkan teknik yang dipelajari, yang kamu tahu. Apa teknik sekalipun, ya, gabungkan teknik itu supaya sesuai mengikut kehendak soalan. Yang penting mengikut kehendak soalan. Ha? Jadi teknik, okay, kita pergi cara contoh soalan. Okay. Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk menghargai keamanan negara yang kita kecapi? Apakah langkah? Ha, dia nak langkah. So, okay, kalau kamu jawab holistik, ya, kamu hanya bagi 8 markah. Okay, faktanya kamu hanya bagi 2 fakta ataupun 3 fakta. Kemudian huraikan menggunakan teknik kebat. Ini hanya untuk soalan kebat ya anak-anak, bukan soalan fakta ya. Okay, ha, cuba kamu tengok contoh jawapan. Ha, patuh pada agama. Okey, nak sesuaikan dengan mengikut kehendak soalan. Apakah langkah yang boleh kita ambil untuk menghargai keamanan? Langkahnya patuh pada agama. Untuk menghargai, bagaimana nak kaitkan dengan menghargai keamanan? Hal ini agama menghalang seseorang melakukan kejahatan. Contohnya, apa dia? Merompak dan mencuri. Kena patuh agama. Kenapa kena patuh agama? Okey. Yang kedua, selain itu langkah yang kita boleh ambil ialah mempertahankan perlembagaan. Kamu ambil daripada teknik kebat. Agar guna dabus, kedaulatan negara terjamin. Contohnya, patuh pada undang-undang. Okay, jadi apa langkahnya mempertahankan perlembagaan? Kenapa perlu pertahankan perlembagaan? Agar kedaulatan negara terjamin. Contohnya nak patuh pada undang-undang. Okey, inferensnya, kesannya kes jenayah akan berkurangan. Okey, kat situ baru dapat peringkat pertama 3, peringkat kedua 4. Masih tak cukup 8, tambah lagi 1 fakta. Seterusnya kita haruslah mengekalkan kelestarian alam sekitar. So ambil daripada teknik tadi supaya guna dabus dapat mengelak daripada berlaku bencana alam. Contoh menjaga hutan simpan dari pencerobohan. So, apa kesannya? Hal ini imej negara supaya dapat menarik pelancong datang ke negara kita. Hal ini meningkatkan imej negara. Okey, typing error ya. Kenapa perlu menjaga imej negara? Supaya dapat menarik pelancong datang ke negara kita. Masa kamu nak jawab soalan kebat ni, ceraian C ni, kamu selalu jawab. Buat pertanyaan. Apa langkah? Kenapa langkah ni nak hurai? Apa kesannya langkah ni?
Apa contohnya? Selalu bertanya pada diri, ya, monolog pada diri semasa menjawab soalan, hebat. Nak buat kalau nak jawab secara holistik, ya. Okey, baik. Sebab holistik ni kenapa? Apa untungnya? Kamu hanya fikir tiga fakta. Kemudian daripada fakta tu kamu hurailah, gorenglah menggunakan kebat. Ha? Okey, baik. Kita pergi. Ini contoh soalan yang sama. Ini dibuat dalam perenggan, ada 12 jawapan. Yang ini dia guna dabu saja. Pun dapat isi. Ya? Mana-mana? Kamu tengok mana contoh yang terbaik, yang mudah. Langkah yang boleh kita ambil untuk menghargai keamanan ialah patuh pada agama. Guna dabus agar menghalang seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, penanda wacana, langkah yang kita boleh ambil ialah mempertahankan perlembagaan agar kedaulatan negara terjamin. Selain itu, patuh pada undang-undang agar kes jenayah akan berkurangan. Seterusnya, kita haruslah mengekalkan kelestarian alam sekitar supaya dapat mengelak daripada berlaku bencana alam. So, yang cikgu warna merah, warna biru itu semuanya daripada kamu ambil daripada teknik gebat. So, jawapannya macam ni pun dapat 8 markah. 8 isi, 8 markah. Yang tadi panjang sikit, 12 jawapan pun 8 markah maksimum. Ini 8 markah juga, ini pun 8 markah. Ha, tapi yang ni guna dabu saja, fakta huraian, fakta huraian. Ha, guna dabu, nak jadikan dia sebagai huraian, guna dabu demi agar bagi supaya. Okey, ini contoh. Ha, tengok jawapan ni, jawapan calon ni atau budak ni. Ya. Mengapakah kedaulatan negara perlu dipertahankan oleh setiap lapisan masyarakat? Jawapan dia. Okey, berapa agak-agak dia dapat? Okey, siapa boleh bagi? Berapa markahnya? Kat mana markahnya? Okey, agak-agak berapa? Kedaulatan negara perlu dipertahankan oleh setiap lapisan masyarakat kerana dapat mengekalkan perpaduan kaum dengan memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Soalan, mengapakah kedaulatan negara perlu dipertahankan? Okey, jawapan yang kedua. Seterusnya, lapisan masyarakat perlu memupuk kerjasama dengan semua kaum agar kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua orang. Selain itu, dengan melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum agar hidup dengan aman. Okey, ha. Siapa rasa bapa nak bagi markah pada calon ni? Pada contoh jawapan ni. Agak-agak berapa markah? Dapat markah 8 ke? Apa isi dia dapat? Tak ada nak respon. Ada nak respon? Tak ada. Tak ada yang raise hand. 8. Saya pasti bagi hitam ni tu. 8. Betul ke 8? 6. Ambil 6. Kat mana 6 nya tu? Kat mana 8 nya tu? Saya bagi 6. Ya? Okey. Kalau cikgu tanda markahnya. Markahnya 3 sahaja. Kenapa 3? Perenggan yang kedua tu semua salah. Kenapa salah? Tengok soalan. Mengapakah kedaulatan negara perlu dipertahankan? Yang cikgu garis ke apa gigilkan itu, seterusnya lapisan masyarakat perlu memupuk kerjasama dengan semua kaum agar kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua orang. Memupuk kerjasama. Soalannya, perlu pertahankan kedaulatan. Bukannya nak apa, langkah. So, markahnya atau isinya jawapan okay, hanyalah 3. Sebab tu cikgu kata kamu tidak menjawab mengikut kehendak soalan. Macam jawapan. Tapi salah. Kerana perenggan yang kedua itu ataupun jawapan ayat yang seterusnya lapisan masyarakat perlu memupuk kerjasama. Okey, dia kata mengapa perlu dipertahankan? Ini perlu memupuk. Itu dah langkah. Tidak menjawab mengikut kehendak soalan. So hati-hati ya anak-anak. Jawab ulang balik soalan tu. Sebab itulah setiap kali kamu nak mula dengan fakta baru, baca balik soalan. Baca balik soalan supaya jawapan kamu tu tidak terpesong dari kehendak soalan. Okey, kenapa cikgu bagi agar hidup dengan aman? Itu dia inference-nya. Iaitu inference.
Okey, menghormati agama serta budaya pelbagai kaum agar hidup dengan aman. Cuk ambil kat situ markahnya dapat. Tapi kenapa salah yang tu? Kerana tidak menjawab mengikut soalan. Ya, okey, cuba tengok yang tu. Selain itu dengan melibatkan diri. Ha, ya. Dalam program kemasyarakatan. Soalan mengapakah? Ha, mengapakah sebab? Ingat tu, kata tugasnya sebab. Ha, okey. Baik, kita pergi. Ha, ini contoh jawapan pada soalan. Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union? Ha, dia dapat 8 markah. Okey, cuba baca jawapannya. Jika rakyat negara kita tidak mematuhi undang-undang, akan mengakibatkan ketidakstabilan politik di negara kita. Jika rakyat tidak patuh pada undang-undang, ha, mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union? Okey, peluang ini akan digunakan oleh kuasa luar untuk menjajah negara kita dan merampas sumber bahan yang terdapat untuk meningkatkan ekonomi negaranya. Okey, baik, kenapa menentang Malaya Union akan mewujudkan masalah ketegangan kaum. Contohnya perbezaan dari segi warna kulit. Kesannya kesejahteraan rakyat tidak terjamin kepadanya. Masyarakat tidak bersatu padu. Seterusnya akan menghapuskan kedaulatan raja kerana rakyat tidak menyokong rajanya. Okey, kesannya negara akan menjadi huru-hara. Okey ya. Eh? Contoh yang kedua, negara kita akan berada dalam keadaan huru-hara kerana undang-undang diciptakan untuk memastikan keamanan dan kehormatan awam. Okey ya. Okey ya, cikgu rasa salah soalan ya. Okey, baik. Ya, tidak menjawab mengikut kehendak soalan. Okey. Baik, tips menjawab kertas 2. Tahu bab dan tajuk soalan yang hendak dijawab, tahu kata tugas, faham kehendak soalan, garis kata kunci, pilih soalan yang mudah, catat isi atau fakta jawapan secara ringkas dan strategi menulis jawapan. Okey. Okey, ha, ini tadi kita pergi catat isi fakta jawapan secara ringkas. Tip yang keenam. Okey ya. Tip yang pertama cikgu dah jelaskan. Tip yang kedua cikgu dah jelaskan. Faham kehendak soalan pun sudah. Okey, garis kata kunci pun sudah. Okey, yang ni pilih soalan yang mudah. Yang ni cikgu tak boleh tunjuklah ya, bila kamu dapat soalan. Pilihlah soalan yang mudah. Okey, apa dia tip yang keenam? Catat isi fakta jawapan secara ringkas. Dengan kata lain, conteng kertas soalan kamu. Macam mana? Conteng. Okey, baca soalan conteng. Terangkan ciri-ciri perlembagaan Malaya Union. Okey, secara ringkas saja conteng. Iaitu ambil kata kunci. Yang kamu belajar, kamu nota kamu ada kata kunci. Siapa yang ada kata kunci, buat catat kat sini. Apa saja yang kamu ingat tentang soalan itu, tentang tajuk tu, tulis dulu. Okey? Kenapa? Supaya masa kamu mula menulis jawapan, panduan kamu adalah pada contengan kamu. So ini akan menjimatkan masa dan kamu mempunyai masa yang cukup untuk menjawab. Okey. Baik, kita dah 11.15, kita cubalah ya. Okey, jom Acu cuba try test bahagian A. Cikgu laju sikit, kita dah 11.15. Okey, ini soalan. Mengapakah negara kita menjadi sasaran Jepun setelah dikenakan sekatan ekonomi? Okey, cikgu bagi contoh jawapan. Okey, kat mana jawapannya? Okey, negara kita menjadi sasaran Jepun setelah dikenakan sekatan ekonomi. Strategi kaya dengan hasil bumi seperti biji timah. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, dapat ya anak-anak. Okey. Yang ini ada yang edaran ya. Ada edaran. Kamu boleh tulis jawapan. Okey. Baik. Cuba jawab yang ini. Serangan Jepun di tanah Melayu bermula serentak di Kota Baru dan Thailand. Terangkan serangan sehingga penawanan Singapura. 4 markah. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengajaran yang diperoleh rakyat Malaysia daripada peristiwa kedatangan Jepun di negara kita? Okey, sebab dah 9.15. Okey. Kalau bersemuka, cikgu boleh pilih jawapan kamu. Tapi secara online ni agak susahlah. Okey, cikgu dah tak guna, tak masukkan kelas point tu.
Okey, so cikgu tunjuklah ya contoh jawapan. Okey, ni contoh jawapan. Serangan Jepun di Tanah Melayu bermula bla 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 sampai lagi Singapura. Ha, kat mana? Kat mana ditanda jawapannya? Kat mana jawapan tu ditanda, diberi markah? Okey, tengok ya. Kat mana? Okey, cuba tengok jawapan B. Serangan Kota Baru, Kuantan, Mersing, Singapura, Jitra, Alustar, Pulau Pinang, Johor Bahru. Okey, itu ada dia susur galur. Okey, pendaratan Jepun di Tanah Melayu. Okey, soalan B, kat mana markahnya? Okey, berani. Okey, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengajaran yang diperoleh? Ha, pengajaran. So, gunalah teknik hebat. Ha, berani menentang musuh demi gabus. Ha, dabus. Ha, gabus pula. Dabus. Mempertahankan kedaulatan negara. Okey, selain itu rakyat Malaysia harus saling bekerjasama. Perpaduan kekal terjamin. So dapat empat, berani demi mempertahankan. Okey, bekerjasama supaya. Okey. Jadi kita pergi bahagian B. Okey, sistem pemerintahan negara kita, pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran masa sehingga diiktiraf sebagai raja berperlembagaan seiring dengan konsep demokrasi berparlimen dalam pemerintahan negara kita pada hari ini. Jelaskan bidang kuasa yang dipertuagung dalam perlembagaan persekutuan. Bagaimanakah amalan demokrasi dilaksanakan dalam badan perundangan di negara kita? Okey, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan kepentingan sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita. Okey, cikgu tak baca markah ya. Jadi semasa kamu baca soalan, kamu kena tengok markahnya berapa. Okey, bila soalan A ni kamu lupa, jangan fikir-fikir, dah lebih masa dah. Berapa tadi? 30 minit. Ada 3 ceraian. So, kamu peruntukkanlah masa ya. A tu 5 minit, B 5 minit. 6 markah. Fikir-fikir-fikir tak datang idea. Dah 5 minit dah berlalu. Pergi kepada soalan B. Ya, dah pilih, dah ambil mutamat tadi nak jawab soalan mana ya. Soalan yang ni contohlah. Okay. Jadi tinggal, B pun tak tahu. Ha, jadi kebat. Tangan tinggal kebat. Jawab apa? Okay. Guna teknik. Guna teknik yang kamu dah belajar. Ha, yang kamu dah dapat daripada cikgu-cikgu kamu ya, dapat daripada YouTube. Guna teknik. Jangan tak jawab soalan curaian C. Okey, sama ada struktur ataupun AC. Okey. Sebab kalau tadi cikgu dah tunjuk tadi, jawab kebat saja dah ada 40%, 40 markah. So jangan tinggal soalan kebat. Ya. Okey. Baik. Jadi kita tengok contoh jawapan. Okey, jelaskan bidang kuasa yang dipertuagung dalam perlembagaan persekutuan, 6 markah. Okey, bidang kuasa yang dipertuagung. Okey, kat mana jawapannya? Kat mana markahnya? Ha, kita kata kat mana jawapan ini diberikan markah atau ditanda markahnya. Okey, ha, tak tabur. Okey, kita tengok. Okey, soalan A, ketua eksekutif. Ya, nasihat Perdana Menteri. Okey, ketua turus angkatan tentera, majlis angkatan tentera. Okey, tengok ya. Ha, kenapa kat situ ada ketua turus angkatan tentera, majlis angkatan tentera? Satu ditanda atas tentera, satu lagi tak ditanda. Kat mana nak dapatkan markah tu? Ha, jadi dekat ketua turus angkatan tentera, satu lagi majlis. So apa kata kunci kamu nak ingat? Ha, okey, ingat kata kunci. Okey, seterusnya mengisytiharkan undang-undang darurat. Okey, ditanda pada darurat. Okey, akan berlaku ancaman ya, keselamatan negara. Selain itu, ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak bersultan. Baginda juga menjaga hak istimewa. So, apa kata kunci kamu nak ingat? Ya, bidang kuasa yang dipertuagung. Kuasa eksekutif, nasihat, majlis angkatan tentera, ketua turus angkatan tentera, darurat, ancaman, ketua agama Islam, hak istimewa. So ingat kata kunci tersebut. Betul? Nak jawab, cara nak jawab? Ha, gunalah
pangkal ayat, kemudian guna penanda wacana sebab ini soalan fakta ya. Okey, soalan fakta daripada buku teks, tak payah nak fikir apa apa kata tugasnya. Okey, baik, soalan B, kat mana jawapannya? Okey, bagaimanakah amalan demokrasi dilaksanakan dalam badan perundangan di negara kita? Bagaimana? So caranya ya. Okey, amalan demokrasi dilaksanakan dalam badan perundangan di negara kita dengan okey, tiga komponen iaitu yang dipertanggung. So tiga komponen. Dewan Rakyat, Dewan Negara dikenali Parlimen. Okey, Parlimen merupakan badan perundangan tertinggi. Parlimen menggubal undang-undang kerajaan persekutuan. Parlimen merupakan lambang demokrasi. Selain itu, Dewan Rakyat juga penting dalam sistem demokrasi kerana ahlinya dipilih oleh rakyat. Dewan ini berfungsi mengubah dan meluluskan undang-undang di peringkat Dewan Rakyat. Seterusnya, Dewan Negara pula berfungsi membahaskan dan meluluskan undang-undang yang digubal oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Di peringkat negeri, peranan ini dimainkan oleh Dewan Undangan Negeri. So, apa kata kuncinya? Tiga komponen, Parlimen, Perundangan Tertinggi, menggubal, lambang demokrasi, Dewan Rakyat, dipilih rakyat, meluluskan undang-undang, Dewan Negara dan DUN, Dewan Undangan Negeri. So itu adalah kata kunci untuk amalan demokrasi dalam badan perundangan. Okey, kita dah 11.23. Okey, tengok contoh yang ni. Ini kebat, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan kepentingan sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita. Ya, huraikan kepentingan. So tadi cikgu dah bagi kata tugasnya apa nak guna. Kata tugas apa? Huraikan. Apa dia kata kunci jawapan? Okey, cuba kita lihat. Iyalah. Ya, huraikan. Kepentingan sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita ialah ambil guna teknik. Ialah lepas ialah guna teknik hebat. Mana-mana kamu nak guna. Yang kamu tahu ya, yang kamu faham penggunaannya. Okey, politik akan stabil. So kita tengok kat mana jawapannya. Okey ya. Politik stabil. Guna penanda wacana. Hal ini kerana rakyat berkuasa memilih wakil melalui pilihan raya. Rakyat memilih wakil. Contoh rakyat. Okey, oleh itu pentadbiran menjadi licin. Dia bagi inference dua. Oleh itu pentadbiran menjadi licin, kesannya negara aman. Okey, seterusnya. Okey, meningkatkan ekonomi. Hal ini keamanan negara akan menarik pelabur asing, iaitu apabila ekonomi meningkat. So masa kamu nak tulis jawapan, tanya. Buat fakta meningkatkan ekonomi, ambil daripada kebat. So macam mana, apa berlaku kalau ekonomi meningkat? Okey, apa kesannya ekonomi meningkat? So kalau idea tak ada, gunalah teknik kebat. Sebab tu cikgu kata tadi dapat soalan. Okey, sebelum buka kertas soalan, tulis dulu. Catat dulu. Kebat yang kamu ingat. Teknik kebat tu. Ada berapa yang kamu ingat? Tulis dulu. Masa ni lah bila nak menjawab kebat, kamu berpandukan apa yang kebat kamu catat awal-awal tadi. Gunalah. Seterusnya, kepentingan sistem demokrasi ialah dapat mengurangkan huru-hara. Hal ini kerana Yang di-Pertuan Agong berkuasa mengisytiharkan darurat bila berlaku ancaman keselamatan terhadap negara. Oleh itu negara akan kekal berdaulat kerana tiada ancaman dari kuasa luar. Okey, kebanyakan jawapan kamu boleh ambil daripada teknik teknik hebat. Okey, untuk ceraian C, okey, ataupun ceraian terakhir dalam setiap soalan. Okey, sekiranya kamu ada, maknanya kamu ada idea kamu, idea itu menepati kehendak soalan, tak salah guna ya, boleh guna, tapi mesti ingat mesti mengikut kehendak soalan. Okey, so sekian saja untuk perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu doakan semoga untuk sejarah pada 9 hari bulan kamu dapat menjawabnya dengan betul dan seterusnya mendapat markah yang cemerlang. Okey, sekian saja. Good luck, do the best semua ya. Okey, sekian, terima kasih. Let's go.